sih? Gede-gede Amang sih domel ora. Sito. Lah yo agek mepe manuk. Manuk wis ora modok e. Wis lah yo ora modok kan aku kudu di PP aku. Sito ya yo melu melu. Yo kene iki pongken. Lah yo kene iki. Eh, lah kok nang jalan Samas. Wah, sampean kira dong jalan Samas ki alamate. Nek kelurahan iki lho, kelurahan Gilang Harjo. Pandak. Oh, lah kowe apal kulino nang Samas kowe yo. Desa Gilang Harjo Kapenewon Pandak Kabupaten Bantul terdiri dari 15 pedukuhan. Area terluas berupa tanah persawahan. Salah satu pedukuhan yaitu Karangasem sejak dulu terkenal dengan produksi peralatan pertanian dari besi alias jadi sentra pandai besi. Di sini jadi jujukan banyak orang untuk mencari aneka peralatan pertanian seperti pacul, cetok, gatul, arit, bendo, pisau, kapak, dan sebagainya. Salah satu pandai besi di pedukuhan Karangasem adalah Pak Sarjono yang sudah puluhan tahun menekuni pekerjaan pandai besi. Sarjono meneruskan usaha turun-temurun dari keluarganya. Produksi peralatan pertanian dan rumah tangga berbahan baja dan besi ini masih menggunakan cara tradisional, di mana semua itu dikerjakan Pak Sarjono bersama beberapa rekannya. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kelurahan Gilang Harjo bekerjasama dengan Bumro Kabudayan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, menyelenggarakan pelatihan pembuatan keris menggunakan alokasi dana keistimewaan. Pelatihan pembuatan keris diadakan dalam dua sesi. Sesi pertama berupa sesi sosialisasi dan pemaparan teori yang dilaksanakan di kediaman Bapak Sarjono di Karangasem RT2 ini. Pelatihan diikuti Empu dan Panjak pembuat alat pertanian yang nantinya diharapkan mampu membuat karya dalam bentuk keris. Nun sewu Pak Kepala Dinas. Estonipun tak badhe ningali dateng pasar Klithikan. Jebul tutup tidak tiap hari to, Pak. Kleru kok ya jenengan dilem mriki. Mesine hari apa dong? Kudune pas pon. Oh. Nggih, pasane pon ten mriki niki. Ning kula mboten rugi lek kula mriki. Lah pripun? Satu, ketemu panjenengan dalem, Pak Kepala Dinas, Pak Nugroho. Mboten jeleh no? Ngamboten. Yang kedua, menika ten mriki jebul wonten pandhe. Ning kok ya ono kerise niku lara-larane pripun, Pak? Oh, ngaten. Dados di sini, di Njodok, ini namanya Njodok. Ini kan memang terkenal sebagai sentra pandai besi. Nggih. Nggawe pacul, nggawe arit, nggawe lading. Lengis, was, pecok. Komplit pokoknya alat-alat pertanian. Padung. Nggih. Dan pada saat ini, kita kan bersama-sama dengan pemerintah Kelurahan Gilang Harjo. Nggih. Ini bersepakat bahwa di Njodok ini, karena sudah mempunyai kemampuan di dalam olah besi gitu ya. Kemudian bagaimana seandainya itu ditingkatkan. Nah, salah satu peningkatannya adalah yang dulu membuat alat-alat pertanian
apakah bisa ditingkatkan menjadi untuk membuat tosan aji, ya pedang, ya keris, ya tombak, dan sebagainya. Terus ke depannya terus nanti, Pak? Jadi kita menginginkan bahwa di Jodok itu nanti akan menjadi pesalen tosan aji, khususnya keris, gitu ya. Karena memang sejarahnya, menurut para sesepuh yang ada di sini, ini dulu kan memang awalnya di sini ini adalah pembuatan juga untuk tosan aji. Dulu ada yang mengatakan bahwa di tempat ini dulu cikal bakalnya adalah besalen yang dikenal dengan tangguh Tuban Lipuro. Gitu. Jangan-jangan zaman Sultan Agung ngeluruk nang Jakarta barang yo. Didamelnya sih yang rikinya, Pak. Bisa jadi. Karena memang di sini juga masih tersimpan satu paron yang dulunya untuk pembuatan keris juga. Paron? Paron itu semacam besi untuk landesan menempa. Gitu. Seperti itu. Itu paron. Itu masih ada dan sekarang masih dilestarikan. Tetapi letaknya agak di selatan sedikit, tidak di sini. Tetapi itu menurut para sesepuh di sini adalah cikal bakalnya besalen ya di situ. Gitu. Sehingga ingin kita kembangkan. Tidak hanya kita nanti kalau bisa mengembangkan menjadi tosan aji, itu kan juga salah satunya adalah untuk menindaklanjuti apa yang telah ditetapkan oleh UNESCO bahwa keris itu adalah sebagai salah satu karya budaya warisan dunia. Sip. Nah, kalau begitu saya mau minta izin mau ketemu dengan empunya dulu. Boleh. Dan juga yang kedua adalah sebelumnya adalah kita juga ingin bahwa dengan adanya peningkatan itu nanti juga otomatis akan meningkatkan perekonomian yang ada di sini. Jelas. Gitu? Jelas. Satu, harganya menjadi lebih bernilai. Okay. Yang kedua juga tidak hanya itu, kita nanti bisa menghubungkan dengan pengrajin yang lain. Betul. Yang ada di Banyu Sumurup. Biar ya, bisa saling caneng-menyeneng. Ya, jadi di sini nanti adalah produksi bilahnya, di Banyu Sumurup adalah sandangannya. Top toh? Bagus. Nah, pokoknya, yes. Just. Dalam pelatihan, pemerintah Kelurahan Gileng Harjo mendatangkan praktisi dan pengrajin warongko keris, Pak Sarjiman dari Karangtengah Imogiri. Dilatih pembuatan berbagai jenis keris, yang diantaranya adalah bagaimana cara membuat pamor, warongko, kemudian dapur keris, dan lain sebagainya. Dipelajari pula proses dan tahapan pembuatan keris, dari penyusunan bahan besi, nikel, panjer, teknik membakar, teknik menempa, tangguh, gagrak, lok, dan masih banyak lagi. Harapan besarnya dalam beberapa tahun kemudian, Besalen Jodok Karangasem dapat memunculkan mahakarya keris dari empu lokal yang mempunyai ciri khas khusus dan khas Gileng Harjo. Terus. Yuk kuwi tinggal gambar apa, Mbah? Sek niki wau. Semut. Oh, nggone teki semut. Nggih. Semute semut napa? Semut geni. Semut kok geni nyatle murup. Jenenge semut geni. Oh. Semut abang-abang niko. Nak nyokot, kok gatel kata kata biyut, wow, cokot itu buat kayak nang cokot, lagi rende, nang geger parah. Sampean jauh kena semut ora? Mboten. Entar wis ora wani semute ale sampean. Sampean ki umure piro, Mbah? Umure piro? 87. Wah, elok wis pokoke selamat. Alhamdulillah. Nggih. Jur kapan iklan iki kapan? Iki kudune kok sampean langsung ngekat rono ke lho Mas Gapong. Oh ya nek ngono wis Mas Gapong, Mas Opek iki iklan sike wae iki ikan. Ya rono oh iklan. Iklan. Sik kae karo Mas Opek. Mas Opek iklan. Oh Opek kok Covid. Opek. Ha Opek. Iya iklan, iklan. Petan kali kulon ya kali arep nyabrang ora ono wote sapa desa
TVRI. Aneng gilang harjo papane. Nano nano nono nano nono nano nino nino nanung. Gilang Harjo memiliki beragam potensi yang sudah ada sejak dulu. Kalau tadi soal pandai besi yang diharapkan jadi Mbu Keris, nah yang satu ini tentang potensi makanan khas yang konon asal-muasalnya juga dari Gilang Harjo. Robojal, yaitu krecek atau ada yang menyebutnya rambak. Krecek terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang tentu saja agak tebal, dikeringkan, dapat digunakan dalam masakan atau dibuat kerupuk. Mas Ari, nek zaman dulu kan disebutnya rambak. Nggih. Nang kene diarani krecek. Sebenarnya digawe saking kulit napa sih? Niki kulit sapi, Pak. Nggih. Kadang kala kulit kerbau. Kelebihannya napa nek kulit sapi atau kerbau niku? Kulit sapi itu biasanya prosesnya lebih mudah, terus lebih renyah. Biasanya untuk asin saya, untuk gurih yang langsung nggih dimakan. Kalau kulit kerbau biasanya untuk krecek sayur. Oh, diolah beda tuh adik. Krecek sing krecek kerupuk karo krecek rambak sayur. Sayur ya. Oh alah. Biasanya untuk teman makan gudeg gitu. Wah, biasa. Ya ramung gudeg, jangan lombok barang. Oh, tembak nggih. Ya gitu. Terus anu, ketebalannya pun? Ketebalannya kalau untuk sapi lebih tipis daripada kerbau. Oh, kalau kenapa enggak kambing? Kambing terlalu tipis, Pak, nanti melengkung-melengkung. Bisa sih ada juga yang bikin dari kulit kambing tapi enggak berbentuk nanti. Carane gawe pripun, Mas? Carane gawe pertama itu prosesnya dari lulang kering seperti yang itu kan, direbus dulu. Jadi beli sudah begitu itu? Iya, sudah dikerok. Sekeng pun tidak? Dari Makassar, Pak. Oh, sekolah selebes kan? Keruan. Iya, pun dikerok. Kadang juga kalau pas lagi dari Makassar kosong juga kita beli di pemotongan sapi yang masih ada bulunya gitu. Cuman untuk saat ini yang kerokan banyak, makanya saya bikin yang kerokan saja lebih cepat. Digodok? Digodok kan, sampai empuk kan, sekitar 2 jam. Nanti kita ademkan dulu, kita tiriskan, baru kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan, keinginan bakul-bakul. Setelah dipotong? Setelah dipotong, nanti kita cuci. Nggih. Terus dicuci, ditiriskan dulu, terus dijemur. Nah, sekarang reganya itu berkisar berapa sampai berapa, Nji? Reganya, ini kita harga kulaan ya, Pak, ya. Kulaan baik. Adol sakar pilih unggah. Rp180.000 per kilo, Pak. Rp180.000 per kilo. Nggih. Rp180.000 kerupuk ya? Iya, untuk yang asin itu. Nggih. Itu dari mentahan berapa kira-kira? Dadine 180 menika anu sekilo itu dari mentahan kulit berapa kilonya? 8 on paling, Pak. Oh, dadi menyusut. Menyusut. Kita proses, kita rebus kan keluar apa itu lendir apa. Nggih. Sekilo dadi 8 on. Iya. Oh alah, ya, makanya harganya cukup fantastis nggih. Tapi kalau pas kulit bagus ya sekilo jadi sekilo gitu. Nggih. Njur distribusi penjualannya ten pundi mawon, Mas Ari? Ya paling sekitar pasar yang dekat-dekat sini aja, Pak. Pasar paling pasar Bantul, Pundong, Barongan, Asem. Ning nyatane ora. Makan kerupuk saka kene kok aku malah ning luar kota iki piye jalak. Sungguh ironis toh. Itu sepertinya dijual lagi ke sana. Siap, matur nuwun, saya mau mencoba ngirisi nggih. Monggo. Oke. Monggo. Ono nyoba mangan. Ket mau kok latihan mangan bae. Latihan ngirisi iki lho. Wah, iso, aku iso. Krecek yang untuk kerupuk kulit dibuat dari kulit sapi. Kulit sapi lebih tipis dari kulit kerbau, jadi yo lebih pas dibuat kerupuk. Ora atos, ya dah kaya sing gejente dadi dahar gitu. Bahan baku kulitnya biasanya diberi dari Segoroyoso Pleret Bantul.
Krecek Rambak Mas Ari ini sudah punya lengganan di mana-mana. Permintaan pasar akan naik pada musim hajatan orang Jawa seperti bulan besar, musim haji, atau Idul Adha, puasa hingga lebaran dan musim liburan sekolah. Untuk memenuhi permintaan yang melonjak pada bulan-bulan tertentu, pengrajin ini mensiasati dengan menimbun bahan dan rambak setengah matang yang siap digoreng. Daya tahan rambak yang telah diungkep bila disimpan dalam kantong-kantong plastik dapat mencapai 1 tahun. Nah, kalau ini keluarga Pak Partiman utamanya membuat krecek untuk olahan sayur. Krecek ini dibuat dari kulit kerbau. Prosesnya sama dengan krecek untuk kerupuk. Kulit kerbau yang lebih tebal dibersihkan, dicuci, direbus, lalu dicuci lagi, bersihkan lagi. Setelah itu dipotong-potong. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah itu diungkep dalam wajan yang sudah diisi minyak dan dipanaskan dengan api kecil. Proses selanjutnya digoreng dan ditiriskan. Setelah dikemas, krecek-krecek itu telah siap untuk kemudian dipasarkan. Biasanya diambil pedagang atau disetorkan ke pasar-pasar di Bantul dan pasar gede Beringharjo. Kang, ternyata Gilang Harjo itu potensinya macam-macam dan sangat menguntungkan. Satu diantaranya adalah krecek utawa rambak ini. Ini adalah komoditi sing larang regane banyak diminati oleh turis-turis dalam negeri maupun mancanegara. Hah? Piye? Piye napane? Kowe apa iki mau? Ora midanget aku matur to. Lah kebrepe kene aku mamae. Wah, ya wis. Ya piye? Nggo ndut piye-piye ora piye-piye. Baleni. Emah, aku baleni rumangsane durasine iki ora ndawak-ndawake apa. Wis, iklan weh. Iklan. Gapong iklan. Mumpung ana sukmono barang. Di
Desa Budaya Gilang Harjo memiliki kawasan yang menjadi saksi sejarah peradaban Majapahit. Berdasarkan sejarah tersebut, pemerintah desa Gilang Harjo serta didukung oleh pengurus ketua desa, budaya, dan para pengrajin pandai besi di desa Gilang Harjo berinisiatif untuk membentuk kelompok perintis sentra industri gamelan. Kelurahan Gilang Harjo dengan segala potensinya. Kawentar nek Gilang Harjo menika ora kelurahan sing ambus. Saya lalu kemudian mendengar ada situs Watu Gilang. Sampeyan menapa kok? Wonten ing Gilang Harjo niku wonten pinten-pinten potensi ingkang tetes keunggulan lan punjeripun menika samangke wonten ing Watu Selot Gilang, Kepati Plasan Pasundutan rikala panjenengan Senopati kantuk wahyu lintang sujudan wonten niku tetep dilajur mboten saged ngelaraken wontenipun papan pasujudan pramila wonten niku samangke dipun usahakaken sebagai dados wisata lewiji menawi semacam ritualipun pun adani nalika menapa pun adani saben akhir wulan siam utawi wulan Ramadan. Lajeng gayut kalian kebudayaan, Niku menapa potensi ingkang wonten ing Gilang? Sanesipun duwung utawi keris wonten batik. Wonten gongso, menika gongso menika lan niku gayut kalian gongso niku pakar. Pakar pun niku wonten Mas Sugianto. Mas Sugianto niku asline wis hanga bayi Acarios gamelan ini saya nggawe sopo mas? Gamelan meniko ingkang Yoso Yoso kulo Nuduk IDW Nuduk IDW, kali konco-konco Angge Elo Mungkin dasarnya masih nabuh Tapi pun pandi gongso sakit nabuh ahli gending waktu sambati pun mesti kepenak ditabuh kepenak wong gawe dhewe ditabuh dhewe dipun laras piyambak lha iki pun malih pun wis ngene iki jar kene kegiatane apa mas kegiatane wonten mriku menika rutinan malam Kamis Legi menika pun wontenipun uyon-uyon Monosuko lajeng wonten tari ugi lajeng wonten sarasian dados tunggal kadang-kadang piantun-piantun kata sing hadir rawuh ten iki pakar-pakar menika nak nyenengken lajeng dipun suwun pangandikanipun tak ngoten lho kangge rasane rawuh nggih ngira ngiras ngiris elah tenan wonten mriki napa selintunipun malam Kamis Legi menika ugi wonten latihan karawitan lajeng latihan ketoprak latihan teater pokoke aku melu seneng seliramu gegulang putra-putra SD ben wiwit tresnani marang kabudayane dhewe. Lajeng ingkang kula menika napa? Ternyuh remen lan nyengkuyung Pak Lurah. Nggih. Wonten Gilang Harjo menika nembe nedeng-nedengipun dados desa mandiri budaya. Wah, wis tersalurkan. Wonten mriki kanca-kanca Pok Darwis utawi pariwisata menika ugi sawek gencer-genceripun. Lah wonten panggenan kula menika wonten Omah Nglaras. Omah Nglaras. Omah Nglaras. Menika ugi asring kagem pembelajaran utawi wisata edukasi kagem lari-lari sekolah. Lajeng ingkang sami napa belajar wonten iki wonten ingkang lari-lari ngilang napa sanesipun wonten Mas? Sanes nganu saking pundi kemawon. Oh, dan mboten menantes. Nggih. Bebila wonten saking manca nggih. Wonten tanggal sedasa kala Oktober kala wingi menika saking Amerika menika rombongan 15 orang. Oke, wedoke mesti. Oke. Nah, di Dusun Kadek Rowo sejak tahun 2007 berkembang industri kecil pembuatan gamelan. Jenis alat seperti gong, punang, kenong, saron, kendang, kempul,
dan sebagainya dibuat di sini. Dari memotong bahan baku, menempa besi, hingga melaras nada gamelan, semua dilakukan Pak Gianto dan kawan-kawan dengan cara manual juga. Dalam setahun paling tidak dihasilkan 5 pangkon selindru pilok. Kedepannya kerajinan gamelan ini akan dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata. Keyakinan Gilang Harjo makin berkembang potensinya dalam karya seni bukan tanpa alasan. Karena di Gilang Harjo sendiri banyak seniman yang menggeluti dunia seni pertunjukan, dalang, ketoprak, teater, karawitan, maupun seni murni, pelukis, tata sungging, wayang, dan juga empu mesalen. Kang! Kang Gomblo! Kang! Kang Gomblo! Ger! Eh? Ger! Sampai nang ndi? Wel, aku ki nang jero sih. Aku kancis kok jopo iki piye? Waduh, sorry. Sorry, Kang Mas Prabu. Sorry banget. Iki piye aku ki bunek nang jero lah kok tok kunci kok jopo. Sorry tenan, gek nang jero ngopo sampean? Ora ngopo-ngopo kae lho siaran to ya. Aja malah siaran langsung. Ya ora. Dupehno sinyal. Ora. Ora semene iki aja ngono kuwi nang jero bunek sih kok. Lah aku ya ora ngerti nek sampean nang jero kok. Iki ngene. Apa? Mas Wisnu karo kanca-kanca wis do ngejak Bali saiki sampean arep melu Bali ora? Oh, melu. Melu mulih? Melu. Ayo jargone sik. Sobo desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Bener.